Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pandi Tutorial. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat simbol X bar di Microsoft Word. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya akan membuat dokumen baru. Kemudian untuk hurufnya saya perbesar agar nanti jelas. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu kita tekan X, kemudian kita blok, kita pilih insert dan pilih yang equation. Nah, di sini kita pilih ascends, lalu 3 dari atas, 1, 2, 3, kemudian sampingnya. Nah, yang ini kita klik saja, nanti X bar telah selesai dibuat. Oke, itu aja. Jika kalian masih bingung ataupun ada kendala, silahkan tanyakan saja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and subscribe-nya.